Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya bermain game Ultraman Rumble 3 ya. Oke, kemarin kita sudah coba yang Rumble 2, ternyata banyak yang pengen dilanjutkan ya, tapi langsung aja ke yang versi 3 ya. Oke, kali ini kita sudah coba yang versi 3, sudah saya install dan sudah saya pelajari ya, setidaknya dikit-dikit ya, karena ya waktunya cuma kemarin satu hari dan itu pun juga nggak full main ini ya. Oke, gini dia di akun saya ini sudah level 5 ya. Oke, di sini lebih variatif ya, untuk hero nya juga lebih banyak, ada monster juga. Kalau yang versi 2 itu hanya Ultraman aja ya, nggak ada monsternya. Permainannya ini juga ada banyak juga ya, modenya, rewardnya juga lebih enak. Ini ada apa namanya, peti-peti gini ya, ada macam-macam. Ini yang saya dapat paling yang rare ya, beberapa kali ya dapat juga epic, tapi kalau yang legendaris ini saya belum pernah ya. Oke, kita akan coba buka aja ya, ini sudah siap dibuka, kita buka aja dapat apa. Semoga dapat yang saya belum punya, Ultraman. Oh, lumayan ya ini. Ini ternyata ini adalah skill card ya. Karakternya kita dapatnya yang Ultraman. Oke, nggak apa-apalah. Sama ini juga skill card-nya yang ini Ultraman juga ya. Oke, lumayan. Kemudian ini kita unlock ya, biar apa namanya, nanti 3 jam lagi buka ya. Jadi kita nggak nunggu kelamaan. Oke, lanjut lagi, ini ada free. Ini kita bisa tinggal klaim, kita klaim ya yang ini karakter ya. Oke, dapat apa lagi ini? Wah, Ultraman bah terus dapatnya ya. Oke, dan yang ini kita buka lagi, ini skill ya. Oke, siapakah? Oke, lumayan ya. Oke. Yang ini nanti saya akan tonton aja sendiri ya. Tonton iklannya, lumayan dapat dapat koin gold dan dapat diamond ya. Oke, kita lihat ke hero. Waduh, ini kurang dikit lagi bisa naik level ya si Ultraman Bah ya. Oke, ini kita upgrade aja yang untuk skillnya. Iya, mantap. Oke, kita akan coba ke mode-mode yang di sini ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba si di mode arcade dulu ya. Oke, kita yang isi dulu aja karena memang tim kita juga belum kuat-kuat banget, masih biasa. Oke, di sini kita bisa pasang 3 karakter ya, jadi kita pakai yang terbaiknya kita aja. Oke, langsung kita ready ya. Oke, di sini kita mainkan berarti si Ultraman Mbah ya. Oke, untuk karakter yang lain berarti auto ya teman-teman ya. Oke, mantap. Ngeri ya, dikeroyok ya musuhnya satu tok. Oke, ini sudah mulai musuhnya 3. Waduh. Oke. Yes. Wadidoh. Kasih. Oke, mantap. Ini saya sudah agak mending ya teman-teman ya. Kalau kemarin pas pertama kali nyoba itu, wah kaku banget saya. Oke, apalagi setelah main yang kedua terus main yang versi 3 ini ya. Kita menang teman-teman. Oke, lumayan. Dapat gold 40, diamondnya 10 ya. Dan naik levelnya, experience-nya juga. Oke, dan di sini banyak iklan sekali ya. Oke ya, kita sudah coba mode arcade ya. Oke, kita akan coba lagi CPU versus CPU. Ini paling saya sering mainkan ini teman-teman ya. Jadi ini kayak pertarungan antar player ya. Tapi di sini kita mainnya secara auto ya teman-teman ya.
Oke, kita ketemu dengan player 64 dari Indonesia juga. Dia level 5 juga sama dengan kita, tapi dia ada monsternya. Oke, di sini kita mainnya benar-benar auto ya. Ini pertarungan antar tim ya. Kita sama sekali nggak bisa mengendalikan di sini. Waduh, ngeri juga ya kita. Monsternya kuat sekali. Oke, ih. Oke, kita sudah bunuh satu, lumayan, tinggal satu. Iya. Seven-nya, yes. Menang juga ternyata ya, teman-teman ya. Oke. Lumayan naik levelnya ya. Oke. Dapat goal-nya 100. Oke, terus kita coba yang quick play ya, teman-teman ya. Kita coba quick play. Oke, kita battle. Oke, kita kasih ya. Oh, dari Amerika ya, player 185, tapi dia level 4 ya. Cuma nggak jaminan juga, kadang musuhnya levelnya rendah tapi juga kuat juga pernah saya ya. Oke. Oh. Ih. Waduh. Waduh. Oke, kita hajar. Oke, kita menang ya. Hampir aja kita kalah ya. Ya, lumayan. Oke. Terus apa ini kita sekali lagi ya? Siapa tahu kalau menang kita bisa dapat hadiahnya ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Kalau menurut kalian yang sudah lama main ini, yang Ultraman terkuatnya siapa ya? Jadi mungkin nanti bisa saya fokuskan untuk bikin itu ya, kalau sudah dapat karakternya ya. Karena kalau ini diratakan semua ya, butuh resort yang banyak juga sih. Waduh, sakit banget. Oke, kita kasih jet. Aduh, nggak bisa. Waduh, Ultraman Bah kita dihajar. Waduh. Cus, kena kau. Yes. Menang lagi ya, mantap. Oke ya, kita dapat reward. Kita buka dulu ya ini sih. Siapa tahu dapat karakter baru ya. Oke, bismillah. Aduh, dapatnya S ya. S sudah punya karakter. Ini skill-skill semua ya. Oke, nggak apa-apalah. Kita cek dulu S-nya apakah belum ya. S-nya masih kurang satu lagi baru bisa nambah ya. Oke. Oke, kita coba yang arena mode ya. Kita main auto aja. Kalau arena ini cukup susah ya. Saya sering banget kalah kalau di arena ya, karena ketemu dengan musuh-musuh yang cukup tinggi kadang ya, kita nggak tahu. Oke, tapi ini kebetulan agak rendah kayaknya. Wah, tapi ini ada Ultraman King ya. Oh, ini Taro ya, Taro yang iya itu Taro ya. Taro atau Leo ya, yang apa tanduknya besar ini ya. Wah, gila sih. Oke, kita hajar lagi. Ayo kita bisa yuk. Ini monsternya juga ganggu juga ya. Terbuang. Waduh, kita juga itu jatuh semua. Weh, gila sih. Wah, ini bisa comeback musuhnya ya. Itu Taro atau Leo tadi udah hampir mati ternyata ya. Kuat juga ya, nggak mati-mati dari tadi. Oke, waduh, ini monsternya, aduh, serangannya ngeri sekali. Dua-duanya kena. Waduh, ini Zeton ya. Untung aja kita menang ya. Ultraman Bah ya, ngeri-ngeri. Oke, dikit lagi. Iya. Ternyata dapet ya. Saya kira nggak dapet ya. Oke, kita buka aja.
Oh, dapatnya ini ya teman-teman ya. Ini sih harus dibuka nanti 3 jam lagi ya. Ini nggak bisa kalau posisi gini kita harus, kalau mau pakai ini ya nggak apa-apa, tapi boros ya. Kalau saya sih mending selama ini belum penuh, saya tunggu dulu ya. Kalau nanti ini sudah penuh, pasti saya akan buka satu ya. Biar kalau ada box ini nggak terbuang percuma ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Saya sih masih penasaran ya. Oke, kita coba yang ini aja lagi. Oke, ini yang arena ini memang lebih lebih susah ya. Tapi mestinya ini kayak semacam apa ya, ya kualifikasi di Ultraman Legend of Heroes ya. Benar-benar ini menjadi patokan kekuatan tim kita ya, untuk semakin tinggi ranking kita di sini mungkin ya. Oke. Sementara sih kita masih agak memimpin. Oke. Oke, dikit lagi. Waduh. Oke, iya, mantap. Kroyok ya, kroyok aja Ultraman 7. Oke, Ultra 7 ya, mantap. Kita menang, masih utuh nyawa kita. Ini beda lagi ya. Oh, yang tadi sama ini beda lagi ternyata. Oke, kita dapet. Wah, ini sih bagus ya. Oh, ternyata di sini ya. Saya kira tadi bentuknya kok keren ya. Oh, yang ini arena 1 ya, 8 ya. Oke, kita buka aja dulu yang ini. Oke, semoga karakter baru yang saya belum punya. Aduh, oke, Jack ya, nilai lumayan lah. Tapi Jacknya saya sudah punya sih, dan dapat game juga ya, lumayan. Oke, ini terpaksa saya buka satu ya. Kita buka yang ini aja dulu. Oke, kita buka ya. Ini pakai enggak ya, memang ini harus pakai ini ya. Oke, kita buka. Oke, karakternya kita dapat Ultraman kita bisa naik level ya berarti ya. Oke, kalau yang ini berapa bayarnya? Wah, 96, ngeri ya, Bro. Oke, ya Ultraman Mbah kita sudah naik. Kita upgrade aja. Oke, level 3, mantap, Bro. Oke. Ini untuk skillnya yang ini sudah bisa dinaikkan. Wadidaw, semakin mantap ya. Oke, Ultraman Jack kita bisa naik ke level 2. Wah, ini habis ini kita pakainya Ultraman Jack aja ya. Untuk yang Ultraman apa siapa ini? S kita tinggal dulu ya, karena ini sudah level 2 dan ini 3. Mantap jiwa. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya permainan kita di game Ultraman Rumble 3 ini, dan tetap dukung terus ya Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.